Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi teks MC acara santunan anak yatim. Karena pada bulan Muharram ini biasanya banyak sekali acara-acara santunan anak yatim. Maka jika teman-teman kemudian membutuhkan teks MC, teks pembawa acara, insyaallah video ini sedikit membantu teman-teman semua. Dan jika teman-teman ingin teksnya, teman-teman bisa chat saya. Nomor saya ada di kolom deskripsi. Tetapi aturan mainnya, saya tidak akan menjawab chat teman-teman kalau teman-teman tidak melampirkan screenshot hasil bahwa teman-teman telah meng-share channel ini atau video ini di medsos teman-teman. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Desa Sukoharjo, Bapak Nurul Mustafa beserta segenap jajaran perangkat desa, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Huda Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Aris Kasanova, yang kami hormati penceramah kita pada malam hari ini, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Sidki Muzakir, dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dan yang kami hormati Bapak Ibu segenap tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya semata. Pada malam hari ini, satu, di Masjid Nurul Huda, kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh Masjid Nurul Huda bekerja sama dengan pihak pemerintah desa. Desa Sukoharjo. Ini contoh teman-teman ya. Tadi saya sedikit ada kesalahan dalam menyebutkan pihak sponsor dan tanggal. Jadi teman-teman bisa ganti sendiri. Teman-teman bisa ganti sendiri nanti acaranya seperti apa, tempatnya di mana, tanggalnya apa, sponsornya siapa, penyelenggaranya siapa. Teman-teman bisa ganti sendiri. Kita lanjut pada selawat. Salawat beriringkan salam, semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, yakni baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat dan pengikutnya sepanjang masa. Dan semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya, serta mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ini banyak redaksi teman-teman ya. Teman-teman bisa cari di internet contoh-contoh mukadimah, contoh-contoh pembukaan MC, ada banyak di internet, bisa teman-teman cari. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan serangkaian acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah. Sambutan-sambutan menempati rangkaian acara yang ketiga. Acara yang keempat, penyerahan santunan anak yatim. Acara yang kelima, ceramah agama. Dan acara yang terakhir, penutup serta doa. Itu tadi pembacaan rangkaian acaranya. Langsung masuk ke pada pembukaan. Hadirin yang berbahagia sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. Lanjut setelah pembukaan, masuk kepada pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah.
Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam yang sudah barang tentu harus diimani dan diamalkan. Marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Muhammad Mustafa. Kepada Muhammad Mustafa dipersilahkan, atau kepadanya disilahkan, atau kepada Saudara Muhammad Mustafa dengan segala hormat dipersilahkan. Ini berbeda-beda ya, sebaiknya lihat dulu siapa beliau. Kalau dia masih muda, cukup kepadanya dipersilahkan atau disilahkan. Kalau dia sudah sepuh, kepada beliau dengan segala hormat dihaturkan, atau kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Ada banyak redaksi, teman-teman. Ini saya hapus saja lantunan butiran ini, saya hapus, terlalu apa ya, terlalu lebay mungkin ya. Kita lanjut. Setelah pembacaan ayat suci Al-Qur'an, ini kalau selesai ada tambahan di sini sebenarnya. Jadi setelah selesai pembacaan ayat suci Al-Qur'an, MC mengatakan Shadaqallahul Azim wa shadaqa rasuluhun Nabiyul Karim wa nahnu ala dalika minasyahidin. Nah, ada tambahan seperti itu. Cuman di sini tidak saya tulis. Lanjut, hadirin yang berbahagia. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan banyak redaksi ya. Bisa menggunakan hadirin yang berbahagia, bisa segenap tamu undangan yang kami hormati atau hadirin yang kami muliakan. Ada banyak redaksi. Terserah teman-teman yang pasnya yang mana gitu. Terselenggaranya acara pada malam hari ini tidak lepas dari kerja keras panitia yang menyempatkan waktu dan tenaganya demi terselenggaranya acara pada malam hari ini. Atau yang meluangkan waktu, atau yang mengorbankan waktu. Ini bisa menggunakan banyak redaksi, terserah teman-teman. Oleh karenanya, marilah kita ikuti bersama sambutan ketua panitia atau sambutan ketua penyelenggara oleh saudara bla bla bla. Kepadanya disilahkan. Ini oleh karena. Ini ada banyak kesalahan ketik, teman-teman, sebenarnya. Saya buat agak terburu-buru. Ada yang salah. Lanjut, setelah sambutan. Nah, biasanya di acara Muharram, atau ini kita temanya acara santunan anak yatim ya, teman-teman ya. Di acara santunan anak yatim. Setelah sebelum ceramah itu biasanya ada penyerahan santunan anak yatim. Nah, ini contohnya. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya marilah kita ikuti bersama penyerahan santunan anak yatim yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Kepala Desa Sukoharjo. Oleh karenanya, kepada nama-nama anak yatim yang kami panggil, mohon maju ke depan. Nah, teman-teman bacakan siapa nama anaknya. Diminta untuk maju ke atas panggung. Lalu setelah semuanya selesai, semuanya siap, teman-teman persilahkan siapa yang diminta untuk memberikan santunan tadi. Misalnya kepada Bapak Kepala Desa Sukoharjo, dimohon menyerahkan santunan didampingi oleh Ketua Takmir Masjid As-Salam atau Masjid Nurul Huda gitu, teman-teman. Ini teman-teman bisa ganti. Mohon maaf ada sedikit error. Ini teman-teman ganti, terserah nama masjidnya apa teman-teman ya. Ini terserah teman-teman ganti. Lalu masuk setelah penyerahan. Ini setelah penyerahan santunan, teman-teman bisa katakan, para hadirin, itulah tadi penyerahan santunan anak yatim yang diserahkan langsung oleh Kepala Desa Sukoharjo didampingi oleh Ketua Takmir Masjid Nurul Huda. Semoga dengan acara ini, penyerahan santunan anak yatim, kita semua dapat berkah, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serah teman-teman menggunakan redaksi seperti apa. Di sini tidak saya cantumkan. Setelah kemudian masuk kepada ceramah agama, teman-teman ya. Ini acara inti mungkin. Biasanya kalau acara-acara seperti ini, acara intinya ceramah agama. Contohnya, hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, hati manusia laksana tanah yang tandus di pegunungan nan tinggi.
semakin dirawat dan dijaga, disiram, serta dipupuk, maka semakin suburlah tanahnya dan akan mudah untuk ditanami. Namun jika tak dirawat dan dijaga, maka bertambah keras dan tanduslah tanahnya. Maka oleh karenanya, marilah kita simak bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Sidki Muzakir. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan atau dihaturkan. Nah, seperti itu teman-teman contohnya. Setelah ceramah selesai, teman-teman katakan, hadirin yang berbahagia, itulah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Sidki Muzakir. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Nur Masduki misalnya. Baik, selesai doa, kita katakan, hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, dengan usainya pembacaan doa itu tadi, maka usailah pula acara kita pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf jikalau terdapat kesalahan maupun kekurangan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi teman-teman sedikit contoh teks MC acara santunan anak yatim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.